Tuh, udah nyampe tuh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang alhamdulillah. Tadi perjalanan sudah saya perlihatkan, peci sudah kering, udah dipakai ya pecinya. Jadi memang saya itu nyuci itu seminggu bisa 4-5 kali, 4-5 kali, tergantung apa dia kena hujan atau kotornya gimana, karena kan keringat juga pengaruh. Kenapa harus intens saya cuci? Biar juga yang lain nyaman. Jaket juga sama, hampir tiap hari saya cuci. Ya karena ada dua, jadi buat ganti-ganti. Nah, kebetulan tadi perjalanan sudah saya perlihatkan ya. Mulai tadi dari kebun jeruk, kurang lebih kebun jeruk, masuk di Peruk, sampai di sini itu kelihatan. Jadi itu nanti kita bikin sambungannya. Lanjutan review di lapaknya Pak Ali atau Ko Ali yang ada di Perung Karawaci, tepatnya di Jalan Cemara nih. Kita akan kepo-kepoin. Tuh, nah tadi sudah ada beberapa yang sudah pulang. Karena mau nggak mau saya ngopi dulu karena haus ya. Ini Gundala sudah anteng di situ dia. Tuh. Asik, kita kepo-kepoin lagi tuh. Wah, banyak banget yang bikin dompet bergetar. Babe, sehat be? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok cangklongnya nggak dipakai? Hah? Cangklongnya? Iya, oh iya tuh, cangklong andalan. Aduh mamae. Tuh, Pak Ali sehat Pak Ali? Sehat. Ya, alhamdulillah yang penting sehat dulu ya. Aduh. Kalau saya mah insyaallah sehat karena sudah disiapkan kopi gratis ya kan. Sudah ada singkong. Hai mamae. Pak Haji sehat? Alhamdulillah. Aduh, yang penting itu yang utama Pak Haji. Waduh, ada kalung baru nih. Asik. Konon saya dengar ini ada dapat kenang-kenangan juga nih dari Pak Ali ya. Dari suhu. Oh, dari suhu. Ih, mantap. Biar berkah. Nah, kan Pak Haji udah dapat kenang-kenangan, saya juga dapat kenang-kenangan. Jadi kita wajib doakan nih ya kan buat Pak Ali biar selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam segala urusannya dan dilancarkan usahanya ya. Tuh, kita harus doakan. Jangan cuma terima kasih doang kita nih. Harus ada doanya. Aduh. Ini kita akan coba update beberapa koleksi yang ada di sini, nanti kita akan lanjut. Oke, sahabat yang kita lanjut lagi nih, kita masih di lapaknya Pak Ali. Kita akan coba spill satu persatu yang ada di sini karena kita pahami di sini tuh selain murah pilihannya juga banyak. Dan ada dua part yang akan kita buka hari ini, kita akan buat seperti permintaan teman-teman. Memang umumnya yang antusias penonton yang penghobi itu senangnya Pak yang di part 2 yang kita buat kemarin. Nah, tapi nggak apa-apa, kita buat dulu nih yang part pertamanya nih, nanti kita bikin lagi part yang kedua. Nih, untuk jenis batu Garut kayaknya nih, Mas. Iya, Pak Ji. Iya, Garut. Garut. Ini Garut ya. Teman-teman lihat nih, ini jenisnya batu Garut. Dia kayaknya galian lama apa baru kalau gini? Iya, barang lama. Galian lama. Tuh, seratnya. Jadi ini bukan retak ya, ini serat. Serat. Ini serat alam. Serat jaring. Ringnya udah menggunakan titanium krom. Titanium krom. Kita kasih berapa nih Pak yang begini Pak? Itu 200. Nih 200.000, worth it banget loh. Belum polesnya, belum ongkos ringnya dan lain-lain. Bahannya juga kan ini Garut nih. Hijaunya masih cakep nih hijaunya nih. Masih ada bias hijaunya. Nah, kita juga ada anggur. Anggur ini uniknya dia dibentuknya kayak tetesan air nih teman-teman. Nih tuh, cakep banget. Ringnya udah titanium kayaknya. Monel. Oh monel. Kita kasih berapa nih Pak? Sama sih. 200. Sama 200 tuh. 200. Ini cempaka. Ini cempaka ada. Cempaka ada. Berarti di lapak kita ini paling murah dari berapa nih Pak? Dari 50. Coba dari 50.000 ke atas ya. Iya. Coba itu kurang murah apa coba harga dari 50.000 ke atas. Nih saya perlihatin teman-teman ya. Kita di sini tuh karena memang banyak debu ya, jadi dimaklumin. Nah saya biar dapat ini kerjaan. Nih kita akan coba spill lagi. Harga dari 50.000 ke atas ya. Untuk harga dan juga request bisa langsung hubungin aja Pak Ali, nanti kita bisa minta kontak person beliau. Yang penting kita spill dulu nih satu persatu yang ada di lapak beliau nih. Ini hati ayam nih tapi dia kayak panca warna. Ring titanium nih. Ini juga.
juga motif-motif. Wow. Siapa Pak? Konsumen? Iya. Oh. Kabarin batunya udah jadi. Oh iya siap. Nih mantep nih. Ada yang motif ya kan? Iya motif juga nih, dia ada garis-garis. Enggak, ya, ini dia satu bahan sama yang anggur yang tadi nih, tapi dia ada kayak kendit apa-apa nih ya. Iya, ada kendit. Wow, antik juga nih. Ringnya sama ya Monel ya. Ringnya Monel, harganya sama 200.000, teman-teman tinggal langsung tawar aja. Ini ada Garut lagi. Kalau ini ringnya alpaka, alpaka krum. Tapi batunya Garut. Ini ada, ini entah obi atau apa dia masukin. Cempaka. Ini obi apa cempaka? Masuknya sih kayak solar. Oh solar. Tapi ya pakai batu raja. Batu raja ya? Center warna hijau. Madu sih bilang madu lah. Madu ya betul betul. Cakep warnanya nih. Iya, biar hijaunya ada ya. Ini juga ada. Ini panca warna. Itu warna aslinya tuh. Harga di lapak kami dari 50.000 ya. Harga dari 50.000 ke atas. Dari 50 ini ada lagi jamrut nih, tuh jamrut Kalimantan. Dengan berapa nih? Nah, ego nih 150.000. Ringnya alpaka, alpaka krum. Kita rapiin lagi. Ini ada anggur juga, antik juga nih. Ini anggur apa biduri bulan? Itu lemon quartz. Oh, lemon quartz. Oh iya ya, beda ya? Beda. Iya benar antik nih. Apa yang dipakai Pak Haji ini? Ya. Ini kayak punya saya dong yang ya, dikasih sama kemarin ya. Jadi saya kemarin dikasih juga nih sama Pak Ali nih lemon quartz. Saya cuma tahu dikasihnya jenisnya, saya enggak tahu ternyata jenisnya lemon quartz. Dengan alpaka ya? Ringnya alpaka teman-teman, makanya kalau apa namanya mau nambah koleksi, salah satu referensi lapak yang ada di Tangerang itu adalah di lapaknya Pak Ali. Di sini juga ada, kita ada Garut, dan beliau ini juga terima poles ya. Jadi kalau teman-teman mau moles bisa dipolesin batunya, tinggal nanti ditaruh ya batunya, disimpan, besok baru datang lagi. Ini cakep juga ini. Iya, Garut ya. Dia ada kayak tembaganya? Iya, pancawan agar. Bang Bosi, kutulis Bang Bodi. Salah ketik. Ah, faktor kurang ngopi itu. Ini lapis lajuli ada. Waduh, cangkolongnya Pak Haji hebat juga itu. Ada batunya segala, mantap. Keren. Seni tanpa batas. Ini juga ada bacan doko, semi cutting, ring titanium ya. Ini ada lagi safir. Kalau ini safir semua, ada juga yang gabungan safir dan juga ruby. Ini ada safirnya, ada rubinya nih tuh. Ada safirnya, ada rubinya. Berapaan kita kasih nih? 300. Wow, 300 doang ini ada rubinya, ada safir. Tuh, dua karakter batu permata nih ada di dalamnya. Nah, mana lagi? Oh, ini antik juga nih ringnya nih. Tuh, yang di tengahnya pink sapphire apa? Apa pink rose apa? Bukan, itu ruby nevada. Oh, ruby nevada. Sampingnya sih sapphire ya? Sapphire. AF semua sih.
Oh, siap. Woi, ringnya cakep nih, lawasan juga nih. Etnik-etnik gimana gitu ya ringnya. Ini berapa nih? Itu 200. Nih, 200 ribu aja nih. Murah meriah. Bang. Ya, pasang nih. Nyoplot. Ini ruby semua nih, ada yang ruby semua tuh, 4 biji. Berapaan, Bang? Karena itu kena 180. Ruby semua nih, ada 4 biji. Mantap. Ya, ini sama ini. Berapa ini? Itu penggok 150. Lagi ini. Ini dia pakai alpaka nih kayaknya, alpaka chrome gold. Udah berapa ini? Ini. Biji ini copotnya dengan lupa. Pojok lagi nih, ada lagi di pojok. Ini ada nih. Kayak gini nih. Ini not for sale ya. Ini tidak dijual kalau yang ini. Oh, belum digosok ini, masih bahan. Masih bahan, harus digosok dulu. Hai. Mamai. Ini ada kecubung ametis. Mana batunya? Mama cibet. Iya mah, jibet. Iya. Ini? Tahu apa ini? Kayak pancawarna ya? Kayak pancawarna. Oh iya, cakep. Ini satu alma mater sama saya nih. Dengan Bang siapa? Bang Wana. Salam kenal Bang Wana ya. Iya. Tuh, kita masukin juga beliau nih. Karena sering nongkrong juga kita di sini ya. Jadi memang di tempatnya Pak Ali ini adalah wadah silaturahmi ya. Jadi di sini tidak harus beli ya kan. Kita memang di sini sering silaturahmi. Kopi gratis. Kita merapat. Ternyata ada CSC juga di sini. Ada. Ya, ada juga ametis juga. Cubung ametis. Yang menarik di sini harga dari 50.000, teman-teman. Harga dari 50.000. Harga dari 50.000. Ini ada black opal nih, black opal benar ya? Apa kelor? Oh, kelor. Tuh, kelor nih, fosil kelor. Ringnya udah titanium ya. Kita kasih berapa? Nah, ini 100.000 nih. Ay, mamai, biasanya ukuran segini tuh di atas cepek. Karena kelor ini kan bukan batu biasa, bukan fosil biasa. Jadi umumnya banyak yang cari untuk daya tarik tertentu, dan kebetulan di sini. Nah, betul. Di sini cuma harga 100.000 ya. Mamai, murah meriah, bikin dompet bergetar. Ini ada teratai juga. Teratai ringnya titanium ya. Teratai ringnya titanium. Ayo. Cuman udah mantep koski ya. Wih, cakep nih merahnya nih. Merahnya mantap. Ikatan kita berapaan nih, Pak? Ring alpaka. 25 sampai 40. Oke, dari 25 sampai 40 ya. Dan di sini ada macam-macam materialnya. Ada yang alpaka, titanium, monel. Oh, udah include pasang ya. Jadi nggak kena cas lagi ya. Oke, jadi nggak ikut pasang, tapi udah kelas ini ada yang buat cewek. Sapir, jadi sekalian biaya pemasangan itu free sapir udah. King sapir, king sapir kan? Ini yang blue sapir ya, bukan king sapir. Oh, mantap. King sapir transparan. Tuh, ini di sono. Ini Afrika. Di situ aja dulu ngapain? Saya mau pindah. Saya pindah ke ujung. Ada lagi di pojok nih. Ini juga ada, ini yang ada hodamnya ini tuh, muter-muter. Iya, Pak Haji ya, ada hodamnya ya, muter-muter sendiri ya. Kalau konten tuh, itu titanium super. Aduh, mama. Nah, di sini juga ada beberapa jenis ya. Ada badar besi, ada anggur, ada cempaka. Ini asik juga nih. Ini kita juga ada, saya lupa namanya nih. Jenis marjan, ini marjan ada, pandan ada. Nih. Saya liatin semuanya biar teman-teman tahu ini kualitasnya. Ini ada di lapaknya Pak Ali itu recommended. Oh, bahkan ada Sungai Dare tuh. Di dalam Sungai Dare ini ada bacan juga jumbo. Bacan kita berapa nih? Yang gede-gede? Gede-gede ada yang 200 tapi kualitasnya enggak terlalu. Oh, enggak apa-apa, yang penting kan size-nya lumayan ini ukurannya ya kan. Masih worth it, tenang aja. Tuh, makanya kalian jangan cuma nonton, banyak kan cuma nonton doang kakak beli. Pokoknya di channel Daeng itu semuanya beli, biar saya juga semangat untuk konten. Kopi gratisnya mau tumpah. Kopi gratis. Tuh, ada pasir emas. Tuh.
Teman-teman yang mau nyari batu tua di sini ada, orang tua ada juga tuh. Salah. Ada. Mamae. Kita godain mulu nih Pak Haji dari tadi, soalnya keluar singkong gorengnya. Aduh. Nih masih ada nih. Tuh, ada juga jenis bacan ya. Ada sem di sini berapa? Bacan. Mantap sekali. Tuh, jadi referensi lapak yang ada di Karawaci, tepatnya di Perum Karawaci itu di Jalan Cemara, lapaknya Pak Ali nih. Karena di sini jenisnya banyak banget, ada juga virus, ini virus Persi. Virus Persi tuh. Pokoknya banyak lah. Jadi biar tinggal teman-teman merapat aja. Ini di sini tadi sudah kita perlihatkan. Oh, Pak Ali tahu aja. Dari gayanya. Iya. Oke, untuk teman-teman yang pengen request, ini coba bacan semua ya. Satu kotak, Pak Ali. Bacan semua, berapaan? Iya. Ada yang cepet. Oh, dari 100 lah ya ini. Iya. Ini bacan doko semua nih tuh. Harga dari 100.000. Tuh, harga dari 100.000. Pokoknya semuanya dijual yang ada di sini kecuali beliau. Not for sale. Gak lagi yang kena. Oh, ada suji tuh, ada suji kembang kol ya, ada virus. Aduh, pokoknya di sini mau nyari batu akik ada, mau nyari SPG tinggal tanya Pak Haji, pokoknya semuanya lengkap. Oke. Cuman yang nempel di Pak Haji gak dijual. Oh iya, jangan, not for sale ya. Jangan. Oke, kita akan coba tanya nih. Izin Pak Ali, kontak person yang bisa dihubungin kalau teman-teman mau kesini, berapa nomornya? 0812 8090 5115 ya. Itu bisa by phone atau via WhatsApp ya? Iya. Oke, dan kita terima kirim-kirim ya. Kirim. Nah, teman-teman yang mau dikirim mau request dan pengiriman bisa di mau dikirim lah barang, kita bisa bantu juga. Jadi bantunya bisa lihat aja. Dikirim, orangnya jangan. Oh, jangan. Kalau belion enggak apa-apa dikirim. Salah ya. Pokoknya kita terima kirim-kirim. Kalau teman-teman bingung bisa hubungin saya, nanti saya akan bantu harga sesuai dengan harganya Pak Ali ya. Kita layani pengiriman, kita support teman-teman yang ada di sini karena kebetulan di Tangerang ini yang saya support cumannya lapaknya Pak Ali aja. Oke, Pak Ali, sukses selalu buat usahanya. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah. Terima kasih banyak buat kopi gratisnya. Hai Mama, kopi gratisan Tigalau. Tuh. Pak Ji, makasih Pak Ji. Oke, siap. B. Makasih ya, Ai Mama. Bang, makasih ya. Salam kenal semuanya ya. Siap. Kaget Babe lagi ngelamun. Lagi ngirim SPG. Waduh, sampai SPG kita bahas di sini. Aduh. Oke, sahabat Dendi mau berani tadi hasil bincang-bincang saya dan hasil review saya di lapaknya Pak Ali. Bagi teman-teman yang pengen sedang merapat di sini, karena di sini pilihannya banyak, harga yang terjangkau, dijamin di sini itu bisa buat jual lagi lah karena kebetulan harganya dari 50.000. Sampai ketemu lagi, salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Pak Ali, thank you ya, makasih banyak. Selamat ya Pak Ali ya, sukses selalu. Oh, Pak Haji tuh, aduh. Pokoknya kalau mau SPG mau hubungin beliau aja.